dengan aku Ayu Okta. Kali ini aku mau review backpack Centurion 55 Premium Black on Black Edition. Nah, lagi itu aku pernah pakai backpack ini waktu mendaki bukit tipis-tipis sama temen-temen. Terus menurut aku ini nyaman banget sebagai cewek. Kenapa? Karena nggak terlalu besar dengan kapasitas 55 liter. Terus yang bikin nyaman itu adalah menurut aku tuh nih back systemnya. Jadi dia itu berbahan jaring, bukan busa. Jadi masih ada space untuk sirkulasi udaranya. Nah, oke, sekarang kita review dari atas. Ada beberapa kompartemen, yaitu ada top loading, terus ada two side pocket, ini untuk aksesoris. Bisa kalian taruh bisa kalian taruh power bank, terus apa namanya, kalau misalnya cewek-cewek kan biasanya bawa skincare, bawa make up ya gitu. Terus ada two side pocket lagi untuk tempat air minum. Nah, ini lumayan besar. Terus stretch juga, jadi kalau misalnya kalian punya tempat minum yang sekitar 1 liter, jadi di sini aman sih. Tuh, terus ada kompartemen utamanya di sini. Terus, nah ini back systemnya. Back systemnya terbuat dari jaring, tidak terbuat dari busa. Terus ada dua fiber di dalam. Nah, di sini kalian bisa lihat kan, di sini ada space-nya, jadi untuk sirkulasi udaranya, jadi nggak nempel sama si punggung itu. Jadi kalian bisa apa namanya, jadi masih ada sirkulasi udaranya, nyaman, nggak terlalu keringetan jadinya. Nah, terus di sini ada hip belt. Di sini busanya tebal banget, tuh kalian bisa lihat tebal banget, jadi nyaman banget di pinggang. Ada two side pocket. Bisa naruh-naruh permen, coklat. Oke, terus selanjutnya, nah di sini juga ada rain cover. Sini, ada di sini. Oke. Oke, terus kita coba lihat dalamnya yuk. Nah, di sini ada strapnya. Oke, pas kita buka di dalam ada beberapa kompartemen lagi. Di sini di atas bisa kalian taruh P3K, obat-obatan atau sikat gigi, pasta gigi. Tuh. Ini ada di dalam, terus bisa dibuka bagian samping. Kita buka ya. Nah, jadi ini untuk mempermudah kalian kalau misalnya kalian mau ngambil barang dari atas, misalnya susah kan, misalnya udah taruh di paling bawah gitu kan, kalian bisa buka dari sini. Jadi kalian tinggal taruh, tinggal kalian ambil. Nah, ini jadi nggak jadi barang-barang yang udah di dalam itu nggak jatuh pas kalian ambil dari samping gitu. Oke, selanjutnya di depannya juga ada kompartemen lagi nih. Nih, kalian bisa taruh aksesoris lain-lainnya. Dan ini mudah banget sih ditaruh di depan sini. Oke. Lalu selanjutnya apalagi? Backpack Centurion Premium ini berbahan canvas bag P900D dan dengan berat 1,55 kg dengan kapasitas 50 liter. Dan untuk dimensinya, tingginya ini 50 cm, lebar depannya 30 cm, dan samping 20 cm. Nah, terus kalian bisa gunakan tas ini untuk traveling, untuk camping, dan tentunya untuk hiking. Untuk cewek-cewek, nih, ini pas banget sih menurut aku nih. Nggak terlalu besar, terus juga nyaman. Nah, terus untuk warna, ini tersedia dalam beberapa warna, tapi tetap warna hitam. Karena ini adalah Black on Black Edition. Yang membedakan adalah strapnya. Strapnya ada warna hitam, ada warna biru, dan juga ada warna putih. Nah, consumers, kalian bisa dapetin backpack Centurion ini di harga Rp895.000. Kalian bisa dapetin di marketplace-marketplace kesayangan Anda, juga di Consina Store di kota-kota kesayangan Anda. Jangan lupa untuk follow Consina Official, Consina Adventure, dan juga jangan lupa subscribe Consina TV.
Nah, kalian ikutin terus ya review-review selanjutnya. Oke? Okay?